Okay kelas, so dalam kelas sebelum ni kita belajar tentang macam mana kita nak cari distance dan juga titik tengah untuk dua point di atas Cartesian plane. Okay, kita belajar di mana di atas Cartesian plane kita boleh denote a point, a position of point dengan x1, y1, x2, y2 contohnya. Okay, koordinat dia mestilah ada x, ada y. Okay, untuk two dimensional plane, so dia mesti ada x, mesti ada y. So let's say kita ada dua point. Point yang pertama adalah point A, koordinat dia x1, y1, dan point B, koordinat dia x2, y2. So kita boleh cari jarak di antara point A dengan point B ini, iaitu garis lurus ini punya panjang. Okay, untuk kita cari jarak distance di antara two point, formula dia adalah, untuk cari jarak di antara A dengan B, formula dia adalah punca kuasa 2, X2 minus X1 kuasa 2 tambah Y2 minus Y1 kuasa 2. So, ini adalah formula jarak. Kemudian, line yang lurus ini yang menghubungkan point A dan point B ini, dia boleh ada titik tengah. Katakanlah ini titik tengah. So, kalau kita nak cari koordinat titik tengah, koordinat mestilah ada X, ada Y. Okay, so kalau kita nak cari koordinat titik tengah ataupun midpoint, okay, formula dia adalah untuk mencari X, formulanya adalah X2 plus X1 bahagi 2. Dan untuk kita cari koordinat Y, Y2 plus Y1 bahagi 2. So, ini adalah formula untuk cari distance dan juga midpoint. So, hari ni kita nak tengok macam mana kita nak cari kecerunan ataupun gradient untuk garis lurus. Di mana garis lurus ni terbentuk bila dia menghubungkan dua point. So, kalau awak tengok dekat sini, point yang pertama adalah point A, X1, Y1. Dan point yang kedua adalah point B, X2, Y2. So, bila ada garis yang menghubungkan kedua-dua point ini, bermaksud akan ada kecerunan garis. Kecerunan itu adalah tahap kecondongan garis. Okay, kita panggil kecerunan ataupun gradient. So, macam mana kita nak mencari gradient untuk sesuatu garis lurus? Dia punya formula adalah, okay, ini adalah formula gradient. M ini mewakili gradient. Okay. So, macam mana kita nak cari gradient garis lurus? Okay, so formulanya adalah Y2 tolak Y1. Okay, Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Dia mesti Y ke atas. Nak cari kecerunan, formula dia Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, ini adalah formula untuk kita cari kecerunan garis lurus bila diberi kepada kita dua point. Okay, ataupun katakanlah kita diberi pintasan X dan pintasan Y. Apa maksud pintasan X, pintasan Y? Pintasan Y maksudnya titik di atas paksi Y. Pintasan X maksudnya titik di atas paksi X. So, katakanlah awak diberi titik di atas paksi Y dan titik di atas paksi X. So, macam mana kita nak cari kecerunan garis yang menghubungkan kedua-dua titik ini? Simply by taking the value of Y ataupun kita panggil dia Y intercept bahagi dengan value of X. X intercept. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia bila titik itu di atas garis Y, maksudnya dia hanya ada nilai Y, nilai X dia sama dengan kosong. Okey, bila kita guna formula kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, so awak tengok eh. Bila titik tu di atas paksi Y, dia hanya ada value Y, value X dia kosong. Katakanlah ini X1, ini Y1. Okey. Lepas tu bila titik itu berada di atas paksi X, dia hanya ada value X, value Y dia kosong. So ini adalah X2, ini adalah Y2. Bila kita masuk dalam formula ini, okay, Y2 kita adalah kosong, kosong tolak dengan Y, Y1 kita adalah Y, okay, bahagi dengan X2. X2 kita adalah X tolak dengan X1 kita adalah kosong. Okay, so kita akan dapat M
equal to negative y bahagi dengan x. Okay, pintasan negative y bahagi dengan x. So ni sepatutnya ada negatif kat sini. Negatif pintasan y, negatif pintasan y bahagi dengan x. Okay, so untuk mendapat kecurunan bila awak ada y intercept dan x intercept, formulanya adalah negatif y bahagi dengan x. Ambil dia nilai y bahagi dengan nilai x. Okay, so itu adalah macam mana nak mencari kecerunan kalau awak diberi pintasan x dan pintasan y. Okay, and then kita ada beberapa sifat kecerunan. Okay, yang pertama, okay, awak ambil, awak tengok daripada kiri ke kanan. Kalau daripada kiri ke kanan, awak tengok garisan itu menaik, maksudnya gradient kita besar daripada kosong. Kecerunan kita besar daripada kosong. Tapi kalau awak tengok daripada kiri ke kanan, garisan awak tu menurun, maksudnya awak punya kecerunan kurang daripada kosong. Ataupun awak ada garisan yang mendatar, horizontal, ini maksudnya tiada kecerunan ataupun kecerunan sama dengan kosong. Tetapi kalau kita ada garisan menegak, vertical, ini maksudnya kecerunan itu tidak dapat dikenal pasti, undefined. Dia tak cerun, nak kata tak cerun pun dia menegak, nak kata cerun tak tahu berapa nilai dia. So kita anggap kecerunan itu tidak dapat dikenal pasti ataupun undefined. Kalau dia melentang, dia baring macam ni, maksudnya dia memang tak cerun lah, M sama dengan kosong. Kalau garisan tu menurun daripada kiri ke kanan, menurun, gradient kita kurang daripada kosong. Kalau garisan tu daripada kiri ke kanan menaik, gradient kita besar daripada kosong. So ini adalah sifat-sifat kecerunan. Okay.